Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 diperingati dengan aksi sosial yang dilakukan oleh siswa-siswi SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi bersama guru mereka. Kegiatan sosial tersebut berupa pembagian ratusan nasi bungkus kepada pengguna jalan seperti tukang sapu dan tukang sampah keliling. Saat membagikan nasi bungkus, mereka mengenakan kostum khas pejuang zaman kemerdekaan. Sedangkan ratusan nasi bungkus dibeli dari pedagang, sehingga kegiatan ini tetap memberikan untung bagi pemilik warung. Menurut salah satu guru SMAK Hikmah Mandala, Iswanto, aksi ini digelar guna memperingati Hari Pahlawan. Selain itu, juga sebagai bentuk kepedulian siswa di masa pandemi. Kita memperingati 10 November, untuk putra-putri semuanya, kita mengupayakan supaya di masa pandemi masih mau berbagi kepada orang yang berkebutuhan. Ya, jadi dalam arti ini, kita berbagi ini tidak akan pernah rugi. Memperingati 10 November, berbagi tidak pernah rugi.